Dulu kawasan ni semua ni hutan. Hutan dengan pokok getah, pokok kayu bakau lah. Jadi saya usahalah tanah ni. Kemudian saya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi alhamdulillah lah. Nama saya Zulkifli bin Sa'ad. Jadi saya memperkenalkan tanaman-tanaman seperti yang saya tanam hari ini ialah cabai. Orang Kuala Lumpur panggil cili lah. Jadi cabai, bendi, jadi serai, kemudian keladi, keladi iaitu keladi udang. Saya pun bukan kata usaha yang terkenal daripada dulu. Jadi cita-cita saya suatu hari saya akan berusaha lah. Inilah mata ataupun pencarian saya. Daripada awal lagi saya mula-mula kerja dengan Cina, kemudian saya tengok usaha Cina ni dia semakin hari semakin giat menggigih. Kemudian saya usaha sedikit demi sedikit. Dulu kawasan ni semua ni hutan. Hutan dengan pokok getah, pokok kayu bakau lah. Jadi saya usahalah tanah ni. Jadi permulaannya kita tanam ni memanglah risiko-risiko dia memang banyak. Sebab pertama kali bila kita tanam dah ada barang dia ada masalah macam-macam lah. Jadi pertama sekali saya bekerja. Yang kedua sekali masalah dia kita nak edarkan barang-barang ni, itu jadi masalah yang pertama lah. Dengan pekerja lagi kita nak kena bayar gaji. Kemudian benda ni kita jual pun tak berapa nak boleh jual lagi. Masa tu kita pun tak kenal dengan paris tu. Jadi yang itulah masalah pengalaman yang saya dapat lah. Jadi tak sopan dengan sekarang ni lah. Sekarang ni dah senang dah. Dulu ni susah sikit. Orang pun tak berapa ramai. Jadi seorang-seorang ni memang macam tu lah. Jadi ada fight dia lah. Jadi saya saingan dia tu memang ada lah. Tanaman yang paling yang mengembirakan dan juga menakjubkan hari ini ialah tanaman keladi ni lah. Keladi udang Cina ni memang saya sesuai lah. Cara jagaan dia, kita dah faham dengan dia, selidik dia, sakit dia. Dan juga cara kita nak tanam pembajaan dia, daripada mana kita nak tanam, bulan berapa kita nak tanam, kita bajet. Semua dengan kedudukan kita dah tahu lah. Jadi kita pun buat lama, saya keladi udang ni lebih kurang 12 tahun lah yang saya buat pengalaman ni, saya tahu lah. Seronok dengan benda ni, dengan tanaman sayur ni saya seronok. Sebab hari-hari dia boleh dapat. Tak macam dengan padi. Padi dia ada musim. Pajar jabatan pun dia ada bulan dia. Tapi hak ni dia seronok sebab hari-hari.